Penyelidikan kasus tewasnya seorang bocah perempuan di Tangerang, Banten mengungkap keterlibatan kedua orang tua korban. Pengakuan ibu korban di depan polisi, dirinya menganiaya anaknya sendiri hingga tewas karena korban tidak menurut saat diberikan arahan belajar secara daring. Pasangan suami istri ini kemudian mengubur jasad korban untuk menghilangkan jejak. Polisi telah menahan pasangan suami istri IS dan LH. IS diperiksa intensif pasca kejadian penganiayaan yang menyebabkan anak kandungnya tewas. Korban dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri, LH, saat belajar daring di rumah kontrakannya di Kreo, Kota Tangerang. Hanya karena korban tidak menurut saat diberikan arahan belajar. Saat penganiayaan terjadi, IS tidak berada di rumah. Menyadari anaknya tewas, kedua pelaku menguburkan jasad korban untuk menghilangkan jejak. Agar sang istri tidak ditahan polisi, tersangka IS meminta sang istri untuk mengatakan kejadian tersebut atas perbuatan IS. Karena saya takut istri saya masuk ke polsek, Pak. Karena saya kasihan sama anak saya yang satunya, nggak ada yang ngurusin, Pak. Setelah memakamkan korban di Cijaku, kampung halaman IS, kedua pelaku kemudian melarikan diri ke Jakarta dan melaporkan ke polisi bahwa anak mereka hilang. Mereka berpikir awalnya karena si korban ini masih ada nyawa, masih bernafas. Jadi mereka berpikir dengan membawa keluar itu, si almarhum ini mendapatkan udara segar. Nah, namun di perjalanan, yang tadinya mereka ingin membawa ke rumah sakit, ternyata almarhum sudah tidak ada. Peristiwa ini terbongkar setelah para tetangga mencium bau busuk dari sebuah gundukan. Setelah digali, ditemukan jasad korban di kedalaman 50 cm masih berpakaian lengkap. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.